Puluhan orang yang tergabung dalam Laskar Prabowo 08 menggelar deklarasi dukungan di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Kamis siang. Mereka menetapkan pilihan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada pemilu 2024. Di hadapan para relawan, Hasyim Joyo Hadikusumo yang juga merupakan adik Prabowo memastikan Prabowo akan melanjutkan program-program Presiden Joko Widodo jika terpilih menjadi presiden pada pemilu 2024. Menurut Hasyim, yang dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo memiliki banyak kesamaan dengan program-program Prabowo. Apa betul Pak Prabowo akan melanjutkan program Pak Jokowi? Saya jawab ya tentu. Karena programnya Pak Joko Widodo adalah programnya Pak Prabowo Subianto.